الله يعلي درجات بجنة كثر متباتهم ويبعو حسناتهم ويحفظنا ويفعلنا بهم ويحمينا بحماية مدنا عليهم وحيد علينا بركاتهم وأسرار ونورهم ولمنا بحل بدين الدنيا والآخرة أن الله يغفر ذنبنا ويستر عيوبنا ويشف غربنا ونور قلوبنا وطفينا وعافينا وعافانا ومبارزنا وفتوح للمنع والرسوخ وزر الحج ورتبة النصر يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من الظلمات ويزيدنا علما أن الله يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن هدى له ويجعلنا مفاتح للخير من قريب الشر الشمال الظالم وعافي مبتلانا وارحم موتانا من علينا بالشفاء العاجل في شملنا والوالدين ومشايخنا وأولادنا وأزواجنا وقرابتنا طلابنا جيراننا ومن حضر مجلسنا خاصة وجميع المؤمنين والمسلمين عامة أن يقبلنا على ما فينا ويخذ بنا وصلنا إلى رزقنا باتباع الاهتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشريعة والحقيقة والطريقة ويهب لنا ما هب لعباده الصالحين القائمين العاملين في مئة أدوات بأنواع عبادات على دنيا وكل من بسببنا صالح من الأول من الزمان من العمر في مئة الدجاسة كما نواه نوعيناه وقصده وقصدنا طلبه وطلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد الحمد لله وجدا بجي شكر kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah masih Allah izinkan kita bisa berada duduk di salah satu daripada rumahnya Allah, di salah satu dari tempat-tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah masjid, untuk melaksanakan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan Allah menerima majlis yang kita hadiri dan ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita baginda nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladeni jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sungguh besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa berada pada saat ini di tempat yang mulia, majelis yang mulia, yang menambah keistimewaannya adalah kita masih berada di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah yang disebutkan afdalu ayyamid dunya, paling afdalnya hari selama 1 tahun, yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Setiap amal yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Amal apapun itu, baca Qur'ankah, tasbihkah, sholatkah, sodakohnya, majelis ta'lim, mulai yang paling besar maupun amalan yang paling kecil sedikitpun, maka akan menjadi hebat di saat dilakukan di antara 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bahkan mengalahkan amalan jihad yang dilakukan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah, dengan karunia-Nya, dengan kasih sayang-Nya, Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah masih pada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan dari hari pertama kemarin, yaitu hari Sabtu, sampai pada saat ini di hari yang ke-6 dari bulan Dzulhijjah tersebut, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk bagian dari menghidupkan waktu-waktu yang mulia. Amin ya rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita mau berbicara tentang keutamaan 10 hari yang pertama ini, maka kayaknya tidak bisa kita mensifatkan dengan sebenar-benarnya, saking hebatnya, saking dahsyatnya, lisan kita ini tidak cukup untuk mengungkapkan sebesar apa yang Allah berikan, yang Allah jadikan hari pertama sampai 10 awal yang ada di bulan Dzulhijjah. Siangnya luar biasa, malamnya apalagi. Siangnya istimewa, malamnya lebih-lebih lagi. Karena disebutkan setiap malamnya sama senilainya, kadarnya seperti malam Lailatul Qadar. Setiap malam, dari malam pertama, malam Sabtu kemarin yang lalu, sampai pada tadi malam, terus sampai nanti malam lebaran, malam ke-10, itu setiap malamnya nilainya sama seperti Lailatul Qadar. Jadi yang kemarin atau setiap bulan Ramadan berhimmat mencari malam Lailatul Qadar dengan etikaf ikut sholat malam di mana-mana, hampir setiap malam misalnya, maka ini di bulan Dzulhijjah kesempatan terbuka sangat lebar. Maka beramallah kita pada saat ini nih, di 10 ini, makanya amal kita ketika di bulan Ramadan kemarin. Karena ini Lailatul Qadar nih. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadhan. Dzulhijjah lebih afdal. Kalau kebanyakan orang menganggap Ramadhan itu bulan yang paling mulia, ternyata yang paling hebat kata ulama adalah Dzulhijjah.
bulan Dzulhijjah. Kenapa? Yang pertama, satu-satunya bulan yang orang itu bisa melaksanakan semua rukun Islam hanya bulan Dzulhijjah. Selain bulan Dzulhijjah, kada awal. Rukun Islam, dua kalimat syahadat, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Di bulan lain maksimal 4 aja bisa dilakukan. Bahkan di Ramadan sekalipun hanya 4 aja, syahadat bisa kita di Ramadan. Sholat, ya. Kemudian zakat, ya. Puasa, ya. Tapi berhaji, kata kawan. Haji di bulan Ramadan. Kalau bang pengen pada kawan aku nak berhaji kena Ramadan, ya dah. Awakan orang, ya. Kedada sejarahnya orang berhaji di bulan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, semua bulan-bulan ini paling maksimal orang bisa menjalankan rukun Islam hanya 4 saja. Satu-satunya yang bisa kelima-limanya digawi ya bulan Dzulhijjah. Karena haji ada di Dzulhijjah. Itu alasan yang pertama. Kenapa ulama mengatakan lebih afdal bulan Dzulhijjah ketimbang bulan-bulan yang lain? Yang kedua alasannya, kalau seandainya di bulan Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar, maka kata ulama di bulan Dzulhijjah ada 10 malam Lailatul Qadar. 10 tiap malamnya sama dengan Lailatul Qadar. Kalau di bulan Ramadan itu Lailatul Qadarnya disembunyikan samar, kita kada tahu malam berapa. Bisa malam satu, malam kedua, malam ketiga, setiap malam berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar. Jadi bisa dapat, bisa kada Ramadan. Cuma aman bulan Dzulhijjah ini dinyatakan ditetapkan 1 sampai 10 itu nyata sudah. Ada bergeser dari itu. Malam 1 sampai malam 10 itu sudah pasti 10 hari. Kada samar lagi. Bukan rahasia lagi dan tidak akan berpindah. Habis itu pangkalah 10 malam yang pertama tadi tiap-tiap malamnya Lailatul Qadar. Nah, jelas. Sudah ya, sudah jelas sampai luput juga kada tahu lagi. Kalau Ramadan tuh nah, orang bisa lepas Lailatul Qadar wajar aja karena kada tahu pastinya. Hanya berusaha untuk mencari-cari saja. Tapi Dzulhijjah ini nyata sudah bertanggal malam 1 sampai malam 10. Iya lewat juga kada tahu lagi. Sudah berpasti tanggalnya. Masya Allah. Alhamdulillah kita berada tepat ada di 10 hari yang pertama dari itu masih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa memaksimalkan 10 hari yang pertama ini dengan berbagai macam ibadah dan kita memperbanyak taubat kepada Allah sehingga Allah terima taubat kita, Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Begitu pula catatan yang buruk yang ada di buku amal kita dihapus dan diganti oleh Allah dengan catatan pahala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita membahas tentang masalah yang berkaitan tentang haji lah yang masih ingat. Bagaimana hebatnya orang berhaji itu, pahalanya luar biasa. Keutamaannya istimewa itu haji daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya ujar Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang paling pantas untuk dia kecuali hanya syurga aja. Orang yang hajinya mabrur. Haji mabrur. Bagaimana itu haji mabrur? Kata ulama, haji mabrur itu adalah orang yang meninggalkan maksiat
baik yang kecil apalagi yang besar, dari awal dia berihram sekitar tanggal 8 hari Tarwiyah, dari awal dia berihram sampai dia tahallul, anggaplah 5 hari misalnya. Orang berihram haji itu mulainya awal ihram sampainya tahallul. Nah, dalam masa 5 hari ini gawian haji yang dikerjakannya tadi, itu dia bisa menjaga dirinya daripada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, maka orang tadilah yang hajinya mabrur. Ya, hajinya mabrur. Ini apa? Definisi haji mabrur yang paling gampang. Kriteria haji mabrur yang paling mudah. Karena yang lain susah, lebih susah. Kapan orang itu bisa dapat haji mabrur? Menurut nih definisi yang lain, apa? Harus dia dari itu bisa menjaga dirinya daripada dosa yang kecil maupun yang besar dari awal dia berihram. Bersamaan dia mengerjakan semua rukun dan dia mengerjakan semua kewajiban dan dia mengerjakan semua sunnah-sunnah. Semua sunnah-sunnah. Dan itu dibarengi dengan ikhlas di dalam mengerjakan dan hilin nafkah dan halalnya nafkah yang dia pakai untuk berhaji dan yang dia tinggal untuk keluarganya. Oh banyak. Paling nyaman kriteria mabrur yang tadi itu sudah. Dia menjaga daripada perbuatan maksiat kecil atau besar dari awal dia berihram sampainya tahallul. Lolosnya, maka itulah haji yang mabrur. Haji mabrur. Yang dikatakan Nabi tadi, laisa lahul jazaa' illa jannah. Kada ada balasan yang paling pantas kecuali surga. Itulah haji mabrur. Kita tugas kita yang ada di sini nih. Ketika jamaah haji bulikan kena, maka jangan pilih-pilih ya. Anggap aja yang orang bulik dari itu hajinya mabrur semuanya. Sangkaan kita. Nah, sangkaan kita menyangka semua jamaah haji itu hajinya mabrur. Jangan pilih-pilih. Hasidin itu mabrur hajinya pinanya apa? Bercahaya muhasidin. Nah, itu patokan. Padahal bukan bujur bercahaya, karena sebulan kadang berdapat lebih beda gitu. Kadang sebulan 40 hari kan yang reguler tuh. Jadi dilihat pina lain. Wah mabrur sih itu. Yang seikong datang, pinanya kadang beres orang. Apa pina kacap muhanya. Bulik haji, apakah ada wiannya itu. Padahal dasar hirang sendiri apa? Disangka yang kada baik, dikira hajinya mardut, kada diterima hajinya, kada mabrur. Nah, lain itu patokannya itu. Lain itu patokannya, anggap aja semuanya hajinya mabrur. Sesuai dengan sangkaan baik kita, maka seandainya bujur orang itu kada mabrur, tapi di saat kita menyangkainya mabrur, maka Allah jadikannya itu mabrur untuk kita. Jadi kalau kita mintanya berdoa, doa kasar kita, ya kumpul sebagaimana doanya haji yang mabrur, sesuai sangkaan baik kita kan ya. Sesuai sangkaan baik kita. Jadi anggapnya semuanya mabrur, karena apalah. Itulah hebat umat Nabi SAW. Umat Rasulullah itu saling apa berhubung satu dengan yang lain. Umat Nabi itu saling mengait satu dengan yang lain. Sehingga gara-gara si Anu selamat. Gara-gara si Anu selamat. Gara-gara itu umat Rasulullah. Disebutkan tuh di dalam kitab-kitab cerita. Satu waktu di musim haji,
ada salah seorang orang soleh yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang soleh, orang masya Allah, dibukakan oleh Allah hijab, bisa melihat. Jadi antara ketika dia di Arafah, antara entah di Arafah atau di Mina, misalnya sekitaran situ lah pokoknya, antara sadar, antara bangun dengan antara goreng, dia seakan-akan melihat dua orang malaikat turun. Dua malaikat nih ngobrol. Yang satu tanya, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Jadi malaikat yang satu, banyak. Berapa juta, sekian juta jumlah jamaah haji. Oh. Betakun lagi malaikat tadi, yang diterima berapa? Dari yang jutaan tadi. Jadi malaikat menjawab, yang diterima 6 aja. Bayangkan ya. Manusia berjuta yang diterima 6 aja. Jauh bujur itu. Jangankan berjuta lah, 1000 aja. Dari 1000 yang diterima 6 itu banyak bujur yang akan lolosnya itu rasanya. Apalagi dari jumlah jutaan yang diterima 6 aja. Nah, 6 aja, 6 aja yang diterima. Yang lain jadi kita parai. Yang diterima 6 aja dari sekian juta, ini dari sekian juta ini yang diterima cuma 6 aja. Oh, tapi jadi malaikat tadi, berkat yang 6 ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beres ini. Asalnya yang diterima cuma 6 dari sekian juta, tapi berkat yang 6 ini, ini berdoa di Arafah, minta doanya supaya diterima seluruh jamaah haji dan segala macam, berkat yang 6 yang orang-orang hebat, orang-orang soleh ini, Allah juga akhirnya menerima semua jamaah haji yang lain. Berkait, berkait umat Nabi. Ada dapat dari sini, dapat dari yang satunya. Ada dapat dari sana, dapat dari yang di sana. Saling berhubung antara satu dengan yang lain, saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Jadi bilanya ada jamaah orang mulik haji, sambut saja, terima dengan baik. Yang sangka mereka adalah orang yang haji mabrur semuanya. Kalau saya lagi berkisah masalah mu'ah bercahaya, mu'ah kadab, kalau saya lagi. Semuanya, walaupun kadab tadi anggap diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi disambut, minta doa. Bilanya berdapat orang mulik haji itu minta doa, minta doa, doakan ini dan segala macam. Sambut, kemudian habis sambut, didoakan. Kemudian ingin membalas dengan doa, membalas dengan doa. Masya Allah. Ada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu hendak tolak haji sini. Mau berangkat haji Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kumpulkan duit, nabung sudah nih Abdullah bin Mubarak, terkumpul duit, berangkat haji, bismillah. Di tengah-tengah perjalanan, rupanya Sidin melihat ada seorang wanita, seorang perempuan yang mengambil ayam di tengah jalan yang sudah mati, bangkai lah istilahnya. Kalau secara hukum syariat namanya bangkai, mati tanpa melalui sembelihan syariat. Ada tabrak kah atau apa? Amin. Tidak diambil sini, bukannya beli. Yasin Abdullah bin Mubarak, bu, kenapa diambil? Kenapa? Itu kan bangkai secara syariat kita. Tidak, matinya tidak disembelih dengan sembelihan syariat. Haram hukumnya. Hukumnya haram. Jangan dimakan, dipegang saja najis. Pegang saja, dipegang saja najis, jangan. Ujar Sidin, haram itu kasan ikam. Kasan bukada. Kenapa? Karena saya dalam keadaan darurat. Dan ini parak mati, ini kena dimakan. Maka dalam keadaan darurat halal. Bangkai.
Ad-dharurat tubihul mahdurat. Darurat, keadaan yang mendesak itu memperbolehkan segala sesuatu yang dilarang. Tapi ada ketentuannya juga tetap. Mentang-mentang diperbolehkan lalu semau-maunya, ada bisa. Orang yang darurat itu boleh makan daging yang kada disembelih secara syariat, tapi secukup menahan nyawanya aja. Jadi berapa cukupnya, kasan menahannya supaya kau bertahan hidup, aja. Tapi menyimpan kasan 3 hari, rawat. Ada ketentuannya juga, walaupun boleh diperbolehkan. Ujar sidin, bagimu haram, tapi bagi saya halal. Kadang ini makan, terima aku mati malah berdosa. Saya berdosa. Saya ini adalah seorang perempuan, punya anak yatim beberapa orang di rumah, kada sih makanan. Oh iya kah? Iya. Tanya, yang siapa? Perempuan dia menjawab, saya adalah fulanah binti fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ternyata si perempuan tadi ada salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya Abdullah bin, ya Allah. Saya ini berangkat haji, sedangkan ada salah seorang perempuan umat Rasulullah, bahkan salah satu daripada keturunan Nabi, ada yang kada makan. Maka ujar Abdullah bin Mubarak, kalau kaitu ni biaya ongkos ulun haji, ulun barikan kepian berataan, ulun kada jadi bahaji. Ongkosnya dikeluarkannya, diserahkannya kepada perempuan dari kada jadi bule kampung. Sedih padahal. Karena impian sidin hendak berhaji, tapi karena melihat keadaan tadi, beliau urungkan untuk berhaji boleh ngomong. Jadi duduknya kampung, membayangkan kekawanan orang apa, imbayan rombongan dari itu. Ada yang sudah di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, di Mina, Ulatar Jumrah, sa'i, tawaf wada, tawaf ifadah, dan segala macam, bayangkan orang-orang Arabinya. Mereka di sana melaksanakan manasik-manasik, masyair-masyair haji. Sampai waktunya rombongan sini bulikan sampai ke kampung, wah disambut doa. Sini 4 jam menyambut orang. Haji mabrur, sa'i masykur, damban maghfura. Mudah-mudahan haji mabrur, mudah-mudahan semua ziarah sana diterima dan segala macam. Ujar kekawanannya, ih biar juga haji mabrur, saya maksud, ayah aku kan berhaji sih, aku kan jadi tulang. Ah, gaya biar nih. Maka kita mihigaan pas di Arafah kemarin. Ujar kawan, wah, ada pojok bulik di sini. Mendapat pulang yang ambil pulang haji pulang, sambut pulang haji mabrur, sa'i masykur, haji yang mabrur, mudah-mudahan diterima segala jalan. Ini pian juga haji mabrur, sa'i masykur, aku kan ada pulang haji yang kena jadi, tengah jalan mulai. Bergaya pian, maka pian yang menarik ulun semalam waktu di Anu. Maka kita bimbing waktu di Anu, semua orang yang begitu. Jadi aku ini kena pulang haji, kena jadi di kampung aja, boleh kampung. Buat mereka melanjutkan perjalanan, saya pulang. Ujar mereka, kadang pian sama-sama kami. Di Arafah terdapat, kita di Mina terdapat, di Muzdalifah, di pelontaran terdapat. Ketika tawaf, ketika sa'i, di mana-mana sembahyang berjamaah, kita ketemu, wahai Abdullah bin Mubarak. Ternyata berkat sidin dari itu apa, merelakan ongkos berangkat hajinya diserahkan kepada seorang wanita yang membutuhkan dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala, kata ulama, memberikan karunia kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak untuk dihajikan oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap tahun dari saat itu sampai hari kiamat. Jadi hari kiamat bilanya sampai bulan haji, akan ada seorang malaikat yang menyerupa wajahnya dengan Abdullah bin Mubarak menghajikan sidin setiap tahun. Setiap tahun. Pasti tiap tahun. Menurang tahun dengan muhanya lah mendapat, mungkin ya bisa. Tapi malaikat. Malaikat yang menyerupa sidin Abdullah bin Mubarak. Jadi sunnah itu menyambut orang haji
kemudian mendoakan haji mabrur, yang setelah itu si hajinya mendoakan kembali kesan orang-orang yang menyambut tadi. Ya, anggap aja haji mabrur semuanya. Nah, kemarin kita bahas ada beberapa amal yang pahalanya sama seperti pahala berhaji. Nah, ini yang bisa kita usahakan yang pada mau berangkat haji, maka paling tidak amal-amal yang seperti ini diusahakan supaya kada kalah juga dengan yang tulak haji. Karena pahalanya sama seperti pahala berhaji. Kemarin sudah kita sebutkan diantaranya adalah akdun niyah, berniat. Berniat untuk berhaji itu termasuk amalan yang bisa menghasilkan kepada kita pahala haji niat. Aku niat haji tahunnya. Dapat pahala haji. Itu pahala nih, pahala niat yang pertama. Yang kedua, al-muhafadzah ala shalatil fardhah fil masjid. Menjaga sholat wajib di masjid. Mengerjakan sholat wajib ada di masjid. Itu juga amal yang pahalanya senilai dengan pahala berhaji. Kemudian diantaranya sholatul fajri fi jama'atin thumma dzikrullah hatta tulu'i syams thumma sholatul ra'atain. Sholat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh dari itunya berzikir, duduk di tempatnya sampai terbitnya matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyrak, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Haji dan umroh sempurna. Ya, kita dari sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, majelis taklim dan zikir. Bahkan termasuk paling afdolnya zikir majelis taklim. Sampai terbit matahari, karena sembahyang isyrak pulang, tuntung isyrak, nah, selesai, maka pahalanya haji dan umroh. Tamah, sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian termasuk lagi diantaranya apa? Amal yang bisa menghasilkan pahala haji. Pernah suatu ketika sekelompok fukara-fukaranya para sahabat, orang-orang fakir dari golongan sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, "Dhahab ahli dufur." Ya Rasulullah, orang-orang yang banyak berharta itu, yang banyak punya uang, yusalluna kama nusalli, mereka itu ya Rasulullah sholat nangkai kami juga sembahyang, kami sholat mereka sholat, wa yusumun kama nusum, dan mereka puasa nangkai kami puasa, artinya kami sholat, kami puasa mereka puasa. Jadi bubuhan fakir fukara tadi, orang-orang sugih itu ya Rasulullah kita sembahyang juga, kita puasa juga. Tapi mereka punya kelebihan harta, sehingga dengan harta ini yahujun wayatamirun, mereka kawa bahaji, kawa umrah, kami kada kawa. Sedangkan mereka, kami sholat, mereka sholat juga, kami puasa, mereka puasa juga, tapi mereka bahaji, kami kada kawa. Artinya tidak ada jalan bagi kami untuk bisa menandingi amalnya orang-orang sufi itu, nyamannya bang. Terus kesian bujur kita ini. Kalau kayak ini caranya ya Rasulullah, apa ujar Nabi? Nih, dengar ujar Nabi. Ala wa hadithukum bi amrin in akhadtum bih adraktum man sabaqakum. Mau ndak kalian saya kasih tahu sesuatu pekerjaan yang apabila kalian gawi, kalian amalkan, maka kalian akan bisa mengalahkan orang yang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan tidak akan orang yang setelah kalian bisa menyusul pencapaian kalian. Wa kuntum khairu man antum baina dhuhranayn, dan kalian akan menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang lain. Illa man amila mithlahu, kecuali orang yang mengamalkan sama. Apa itu ya Rasulullah? Ujar Nabi, itu sabbihun wa tahmadun wa tukabbirun
khalfa kulli salatin 33. Kalian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di masing-masing 33 kali setiap habis salat. Itu pahalanya sama dengan pahala orang berhaji. Jadi tiap habis sembahyang subhanallah, 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 yang biasa kita baca itu 33 kali. Alhamdulillah, 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 33 kali. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, 33 kali. Itu pahalanya dari Nabi sama dengan berhaji. Wah, himung. Hubungan fuqara, sahabat himung. Ah, alhamdulillah. Berarti ada jalannya kita bisa menyaingi orang-orang sugih itu. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Mereka berhaji, itulah bujuran. Kita walaupun kalah tuang bujuran, tapi ya Nabi membaca itu sama pahalanya. Pahalanya sama dengan berhaji. Nah, kalau kayak itu kita kau bersaing dengan orang-orang sugih. Boleh bubuhan fuqara ini sambil jalan berpikir. Mesti orang sugih yang baca juga itulah. Subhanallah, subhanallah, itu ada kawai kalau kayak itu. Inya bahaji, inya baca itu juga. Kita baca juga, tapi inya baca juga. Ya berarti masih taharat inya lagi, masih lebihannya lagi. Datang lagi ibu balik kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau Buhan yang baca juga, ya apa ya? Datang lagi ibu balik kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau Buhan yang baca juga, ya apa ya? Ujar Nabi, tidak tahu dia apa ini. Sudah ketentuan Allah itu. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang menghendaki. Jadi seandainya mereka membaca juga, ya berarti mereka dapat pahala juga haji. Lebih double sebagaimana kalian dapat ketika membaca. Kelebihannya itu Allah yang memberi karunia. Berarti jangan diiri. Jangan diiri. Jadi termasuk yang menghasilkan pahala haji, tasbih yang bisa kita baca. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Setiap habis sholat. Termasuk diantaranya at-tabkir li sholatil jum'ah, bersegera untuk mengerjakan sholat jum'at. Bersegera mengerjakan sholat jum'at. Ujar Nabi di dalam hadis, sesungguhnya kalian itu ada kesempatan haji dan umroh setiap jum'at. Dan Nabi, kalian ini ada kesempatan haji dan umroh di setiap hari Jumat, seminggu sekali berarti. Setiap hari Jumat. Kenapa haji? Fal hajjatu al hajiyul jum'ah. Dapat pahala haji caranya, ujar Nabi, dengan bersegera berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Haji pahalanya. Selain dapat pahala berkorban, ya, berkorban unta, kalau memangnya sungsung bujur waktu yang pertama kan sama pahalanya seperti pahala korban unta. Bilanya terlambat sedikit, terdiri sedikit, pahalanya seperti berkorban sapi. Terdiri lagi sedikit, kambing. Terdiri lagi sedikit, ayam. Terdiri lagi sedikit, intalo. Cukup kasan seikong aja. Entah loh, sudah di lagi karena tahu lagi lah. Berarti bulan setelah itu orang komatnya datang. Besungsung tulak ke masjid untuk sholat Jumat tu dapat pahala berkorban plus dapat pahala haji. Nah, nyamannya. Bisa dapat pahala haji dengan cara besungsung tulak ke masjid. Itu pahala haji. In wal umrah intidhar asri ba'da jumaah, sedangkan pahala umrahnya itu didapatkan dari Nabi dengan cara menanti sholat asar setelah sholat Jumat. Jadi bersungsung tulang ke masjid untuk Jumat itu pahala haji, pahala umrahnya dengan cara menunggu sholat asar di hari Jumat itu. Artinya datangnya bersungsung dari sebelum orang azan asarnya gitu. Tahu sudah setengah jam sebelum asar sudah di masjid sampai menunggu sholat asar. Sebenarnya menunggu sholat asar. Itu dapat pahala umrah haji, umrah haji, umrah haji. Masya Allah.
Termasuk lagi diantaranya hadir majelis ta'lim, hadir majelis ilim, menghadiri majelis ta'lim yang kayak kita sekarang ini, itu termasuk amal yang bisa menghasilkan pahala haji. Di dalam hadis Nabi bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang dia pergi ke masjid, la yuridu, tidak ada yang dia inginkan, illa ayyata'allama khaira, terkecuali ingin belajar ilmu, au yu'allimahu, atau mengajarkan ilmu, kana lahu, ada bagi dia, ka'ajri hajjin, seperti pahala orang berhaji, tamman hajjatuhu, yang sempurna pahala hajinya. Allah, alhamdulillah. Ini berarti lah kalau kita hitung, sana Nabi hitung ini. Dari awal pian berangkat dari rumah sampai saat ini nih, itu bisa dapat berapa pahala haji itu. Pertama, pian sholat di masjid berjamaahnya, sholat subuh, satu dah tadi, pahala haji. Kemudian, pian membaca tasbih tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca kalau pian lah, jadi apa yang gurih juga salam. Nah, baca. Dua, pahala haji. Duduk pian di majelis ta'lim, tiga, pahala haji. Karena insyaallah habis ini sholat isyraq sama-sama empat, pahala dengan duduk sini aja. Orang yang di Mekah belum lagi tuntung-tuntung hajinya, kita sudah empat dari pagi ini besok hari, masya Allah. Jadi kau jadi kau haji-haji ini berarti kau wajibnya haji majelis ta'lim gitu. Lain haji Mekah, Madinah, haji majelis ta'lim. Padahal tadi Pak, ini berapa jam nih itu duduk tadi itu? Mulai sebelum subuh, mulai sholat subuh berjamaah, sampai kena sholat isyraq pulang ditutup berjamaah. Empat pahala haji yang pian hasilkan dalam masa ini tadi itu. Masya Allah. Luar biasa pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Kemudian diantaranya lagi kata ulama yang terakhir, banyak lagi sebenarnya ini yang terakhir nih. Yang bisa menghasilkan pahala haji diantaranya khusus perempuan. Ada seseorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi sedang ada dengan para sahabat-sahabat laki-laki yang lain, perempuan ini datang. Kemudian si perempuan ini langsung menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar perempuan tadi, ya Rasulullah, saya punya satu pertanyaan. Dan pertanyaan saya ini mewakili apa? Perempuan-perempuan yang satu kabilah dengan saya. Satu kabilah itu satu suku, satu kabilah. Juga Arab itu apa? Kabilah-kabilah itu. Satu suku dengan saya, mewakili mereka. Tapi walaupun begitu, jadi perempuan ini, saya yakin pertanyaan saya ini mewakili semua perempuan sedunia. Saya yakin. Walaupun ini statusnya saya ini sebagai utusan dari kabilah saya saja, dengan pertanyaan ini, tapi saya yakin semua wanita akan merasa terwakili dengan pertanyaan saya kepada dia. Apa kata dia? Ujar perempuan ini, innallaha ba'athaka bilhaq ilal rijali wa nisa. Sesungguhnya Allah mengutus dia dengan agama yang hak kepada laki-laki dan perempuan, kan ya Rasulullah. Maka fa'aman nabika, maka kami pun beriman dengan pihak dari golongan perempuan. Wa bi'ilahika, dan dengan Tuhanmu alladzi arsalaka, yang mengutus pian, wa inna ma'syaral nisa mahsurat maqsurat. Kami ini ya Rasulullah, bubuh bebinyan ini terbatas, banyak di rumah daripada di luar. Terbatas kami ya Rasulullah. Qawa'id buyutikum, kebanyakan kami posisinya adalah sebagai apa, pondasi rumah-rumah kalian para laki-laki. Ini di rumahnya, kadang bergeser dari rumah. Wa maqdhu syahawatikum, dan kami adalah tempat kalian untuk
menunaikan syahwat kalian. Wa hamilat auladikum, dan kami yang mengandung anak-anak kalian, wahai para laki-laki dan kebinian. Wa innakum ma'asyara rijal, sedangkan kalian wahai para laki-laki, fudiltum 'ala al-jum'ah, kalian nyaman tulak berjumatan. Tulak sembahyang berjamaah. Kemudian bisa keluar rumah menjenguk orang sakit, pahala menjenguk orang sakit. Wa syuhudul janais, hadir sholat-sholat jenazah, haji bahkan, berkali-kali bubuhan pian bahagia. Lebih hebat lagi, bubuhan pian laki-laki ini pergi ke medan perang, berjihad fisabilillah. Sebutkannya beberapa pekerjaan yang perempuan bakal bisa menggawe itu. Laki-laki ini yang banyak mengerjakan itu semua. Wa inna rajul minkum idha akhraja hajjan aw mu'tamiran wa muradatan hafadna lakum al-amwal. Sedangkan di saat kalian melakukan itu semua, tulak ke masjid, tulak jenazah, hadir peperangan dan segala macam, kami berbinian ini di rumah yang menjagakan harta bubuhan pian yang kami imam. Perempuan-perempuan tertinggal di rumah, kami yang merajut pakaian kalian, menjahit kalau ada yang rabit. Kami juga yang merawat anak-anak kalian, wahai para laki-laki, mendidiknya. Famanu syarikukum fil ajr, maka ya Rasulullah, ini pertanyaannya perempuan, adakah kami itu pahala yang kayak bubuhannya, bubuhan lakian itu juga? Bubuhan lakian kau menggawi kami karena kawan, terpaksa kami di rumah. Karena apa? Kami menjagai anak-anak bubuhan pian ini. Coba pian mereka seandainya pian turun main ke masjid, kami itu laku ada menjagaikan anak, kawalah pian jauh ke masjid. Jangan bingung terkini. Maka apa? Kami dapat apa? Jangan bingung. Si perempuan ini. Fatafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabi, maka Nabi menoleh kepada para sahabat laki-laki. Ya Nabi, pernah Abu Ali kamu mendengar berbincang bertakon saya pada pertanyaannya? Belum pernah ya Rasulullah, ada perempuan yang bertanya dengan pertanyaan saya pada. Kemudian Nabi berkata kepada perempuan tadi, ya Nabi insarifi, pulang. Pulanglah kamu wa a'limi man khalfaki minan nisa, dan kabarkan kepada semua perempuan yang kamu temui nanti. Kabarkan kepada semua, yang sampaikan apa yang saya sampaikan. Ana husna tab'u li ahadikunna li zawjiha. Sampaikan bahwa bagusnya perilaku kalian di hadapan suami kalian. Wa talabiha mardatahu, dan kalian berusaha mencari keridhaannya. Wa tiba'aha muwafaqatahu, dan kalian berusaha untuk mengikuti keinginan suami kalian. Ta'dilu dzalika kullahu, maka itu membandingi semua haji, jihad dan semua yang dilakukan oleh para laki-laki dari itu. Masya Allah. Jadi kalau usah uyuh-uyuh umpat berjihad, kalau usah. Kalau usah uyuh-uyuh hendak berhaji 2-3 kali tidak perlu. Cukup yang wajibnya ya. Perempuan-perempuan, kalau usah repot nah ini itu segala macam ibadah kelakian ya, yang kesana kemari, cukup kalian mencari keridhaan suami kalian, mengikuti apa yang dikehendakinya selama itu bukan maksiat, maka itu membandingi semua yang uyuhnya para laki-laki tadi. Saya jamin pahala untuk kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadbaratil mar'ah, maka bulik perempuan tadi, wahyatu halil wa tukabbir, sambil bertahlil dan bertakbir, istibsyara, karena merasa bahagia dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pian perempuan nurut jalan laki, dapat pahala haji, pahala umrah, pahala jihad, pahala segala macam. Sekali taat pian dengan laki-laki, dapat terus. Masya Allah. Nah, ini khusus laki-laki, khusus perempuan aja lah. Laki-laki karena dapat yang ini nih, bagian ini. Nah, karena biasanya lain perempuan, perempuan aja nih. Perempuan, laki-laki yang tadi di atas, amalan-amalan yang di atas. Wallahu a'lam. Bissawab, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah
kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari di majelis-majelis yang mana yang kita hadiri, dan dari guru siapapun yang kita ambil ilmunya, insyaallah bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah waktu-waktu kita yang mulia ini, siang dan malamnya kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Insyaallah tertebus segala umur kita yang terbuang sia-sia dengan kita menghidupkan hari-hari yang istimewa ini. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlebih kepada kita semuanya, supaya kita kawa untuk menyembelih hewan kurban juga pada tahun ini, insyaallah. Menyembelih hewan kurban itu amal yang paling afdal dilakukan pada hari raya Idul Adha, mengalahi amal apapun. Amal yang paling afdal adalah menyembelih hewan kurban, lebih afdal daripada amalan apapun. Sudah. Ada orang si A pas hari raya kena nih, hari raya khatam Quran 1 kali khatam, si B 2 kali khatam, si C 3 kali khatam, si D 4 kali khatam. Yang ini ikam berapa ngaji? Ulun kada ngaji. Wah, ini sehatam, dua hatam, tiga hatam, empat hatam. Inggi ulun kada ngaji, tapi ulun berkorban. Wah, harap ikam pahalanya. Jandal yang berkorban. Karena itu ibadah paling afdol dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kada lebih hebat daripada itu. Mengalai ya, amal apapun. Jadi kalau ada rezekinya, ada bisi pian niat kuat, kelebihan rezeki, kelebihan dari yang dibutuhkan nih, maka jangan sampai kada berkorban. Tapi kalau yang pas-pasan jangan, kecuali sabar. Nah, hanya ada rezeki pas-pasan hanggan sebulan kada lebih, pak, nah, tukarkan kurban aja. Tapi mbah tu memamai, jangan. Mbah tu bininya yang memamai, mana baras habis nih. Ayat tu kurban, ya bantasnya kurban tu sih. Jangan. Tapi kalau hanya sabar, jangan apa-apa. Bagus, pahala lebih besar. Namun kalau sabar, jangan nunggu ada kelebihan, baru pian berkorban. Bilanya ada lebihan tapi kada banyak, nukar kambing kada kawa, nukar sampat empat kali sapi kada kawa juga, nukar itik kurang. Politik atau nukar ayam, ikut madhabnya Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas yang memperbolehkan kurban dengan unggas. Ya, kata ulama bagus itu diamalkan bagi yang belum mampu untuk apa, nukar kambing, tidak mampu nukar sapi, yaitu barang itu diamalkan supaya ada usahanya. Barangkali ketika Allah melihat orang itu ada usahanya, karena tahun muka diberi rezeki yang lebih lagi oleh Allah. Ya, jadi kalau yang masih belum kawah, minimal itu aja tukar. Jadi tiap tahun berkorban juga nanti orang, cuman korbannya itik atau ayam. Biasanya orang akhirnya itu banyak menjual ayam tuh yang hidup-hidup di pasar. Nah, cari yang tegangan sedikit, jangan yang 100.003 itu halus jujur. Yang tegangan sedikit ayamnya, asanin niatkan korban. Jadi mah tentang orang bulik sepuluh, orang bulik sembayangan, sembelih. Ya Allah, ini korban ulun. Niat korban. Dibersihin mah itu dibagikan, jangan pian makan seorang. Atau ada berkorban, karena korban kan dibagi. Ya sepian memang kau pian yang menyembelih, kisahnya korban, tapi pian labuh ke panji seorangnya. Dibagi dagingnya, dibagi entah dibagi ke siapa kah, pian bari yang seikungan tadi itu, atau dibagi dua kah, ambil sedikit ngambil berkahnya sisanya, nangke korban ke bang sudah, nangke korban dibagikan biar dapat pahala korban juga, walaupun ayamnya walaupun halus. Nah, barangkali kena begandang tahun muka kan gitu, dengan sapi atau apa amannya halus tuh, ya itu bang dah ngalihnya mikul pian kena di jembatan selat atau barat maju pian. Nah, halus saja rasanya. Nah, bisa diamalkan lah Ibn Abbas. Atau pian bisi ingwa memang sudah maharadu ayam, sudah ada ayam, nyaman lagi. Sembelih aja. Sudah dibagikan. Nah, barangkali hendak mengamalkan. Allah alam. Bismillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bisa kita sampai pada hari raya kita dengan hati bahagia. Kita doakan mudah-mudahan semua jamaah haji, khususnya guru-guru kita yang sedang berhaji, Guru Ahmad Zaini, Guru Mansur, dan guru-guru yang lain yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat walafiat, diberikan keselamatan, keafiatan, kekabul segala apa yang beliau-beliau doakan ada di sana, dan seluruh jamaah haji Indonesia dan dimanapun kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sedang berhaji, yang sudah berada di sana, mudah-mudahan bisa berhaji berataan dengan lancar,
jangan sampai ada yang terbulik. Udah kasihan sudah berangkat ke sana terbulik, kasihan. Udah haji semuanya, insyaallah dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang dalam keadaan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا سواه السبيل واجعلنا من علماء العاملين واهدنا صراطك المستقيم اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اذا يقولون برنامج متمعاب صلى الله عليه وسلم ورضا هذا مني العظم منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.